Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lagi nih servisan dari temen dia. Koilnya nggak kebaca. Ini yang sering terjadi ya. Ini sering banget nih sama Aegis Solo. Ya kayak gini. Nah, kita cek kerusakannya. Semoga tutorial kali ini bisa juga bermanfaat bagi semuanya ya. Langsung aja, nggak usah nunggu lama-lama. Kita copot dulu bagian ini apanya, baterainya. Kita bongkar ini. Ini kita bongkar dulu. Ini penyebab Aegis Solo no atau miser. Jadi kendalanya di bagian yang satu ini. Kita copot dulu bautnya. Perlahan, ini karena dipercepat aja ya, jadi kesan buru-buru. Nanti melepas mikanya juga harus hati-hati karena takut pecah. Ya. Simak terus video ini biar nanti paham apa kerusakan dari No atau Mizer Aegis Solo. Jangan lupa juga ya untuk like, juga subscribe, bunyikan loncengnya. Juga komen jika kurang jelas. Setelah itu kita copotin bautnya dulu. Ini emang harus ada yang disolder doang sih. Kalau sudah sering kelemahan Aegis Solo seperti kayak gitu, cuman saya pikir ini nggak terlalu fatal. Sebab karena kita sering gonta-ganti ini ya, gonta-ganti RDA, jadi gitu terdorong ya, pelan-pelan. Dicopot doang nih, harus disolder lagi. Oke, lihat ya tatin ya. Ini copot aja. Cuman ada juga yang emang gak copot, dia juga kebakar jalurnya. Cuman kalau ini emang kalau biasanya seperti gini kerusakan. Seringnya seperti gini. Dia cuman copot di ini. Oke, kita lanjutin. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Juga kalau misalnya kurang paham, bisa juga tanya di kolom komentar. Ini emang dibikin pakai kuningnya seperti kayak gini. Kita copot bagian atasnya sebab dia ada baut lagi di dalam, jadi harus nyopot 5/10 nya.
udah terlalu kotor banget. Nanti kalau kurang respon juga, kalau misal dia mati total bisa juga karena dia baut ininya kotor nih. Nanti sobat pepper bersihin aja dibuka, karena dia nggak groundnya juga dari sini juga. Buatnya dari dada ini udah sering dibuka nih. Pakai masih pakai T4 ya membongkarnya, mana-mana keras banget nih karena udah sering kena liquid, jadi agak sedikit korosif ya. Ya ini ada korosi, dia nanti bisa dibersihin, sebab kadang itu juga menyebabkan no temizer juga. Kita dorong ini karena kalau masih belum pernah dibongkar keras banget. Nah, ya. Oke, setelah ini kita copot. Ada baut di bawah sini. Jangan sampai robek, soalnya ini ada tanda penyebabnya. Sama dia masih pakai obeng T4. Cuman dia satu tuh ini patah. Kita keluarin ya. Ini dia tidak nyambung sama yang ke sini itu, seharusnya dia ada sambungannya. Ini patah, ini patahnya nempel di sini, patahannya patah nempel di sini. Ini seharusnya begini itu, dia mulai sering kayak gini patah. Oke, dia tipis nih bikinannya. Ini begini ya. Oke, kita lanjut solder ya. Rusak ke di sini dia. Kita lanjut solder. Sama kita kasih Amtek dulu biar dia gampang nempel. Oh, nanti ini rusak aja enggak loh? Ya insya Allah enggak ya. Kalau kita langsung ke sini, tadinya gampang banget kan tuh patah. Nah, kita kasih ke sini aja langsung aja. Karena sering kegoyang-goyang, jadi bisa patah. Nah, kita kasih kuatin di sini. Insya Allah udah enggak trouble lagi.
Ya. Udah, jadi sekarang udah di tambahin timah langsung disambung. Sekarang kita lanjut pasang lagi. Ini harus dicopot dulu, proses pemasangan dicopot dulu. Jangan lupa pakai amtek ya, biar dia gampang larut. Bersihin dulu. Itu kita pasang langsung ke sini. Oke, enggak ya? Jadi enggak ngeganjel ya, jangan sampai ngeganjel ya. Kalau bisa jangan sampai ngeganjel, nanti takutnya ngeganggu. Kalau dia ngeganjel sedikit tuh, dia gampang apa namanya? Enggak connect. Ini enggak ngeganjel tuh langsung, dia langsung ya, masih rata. Pin tengahnya rata dengan ininya. Oke, lanjut. Kita pasang. Jangan lupa like, subscribe channel kami biar kami selalu memberikan pengalaman berbagi segala tutorial yang kami apa ya, segala share yang pernah kami alami. Jadi semua insya Allah kami share ya, biar bisa berbagi pengalaman. Kita pasang lagi. Mau janda? Assalamualaikum. Lanjut kita pasang. Dari kapan? Barusan. Kenapa kamu cerewet? Begini harus. Cegah. Oh. Kita beli dari siapa? Jangan lupa like, subscribe channel YouTube kami ya, supaya kami bisa memberikan semua tutorial yang pernah kami servis biar bisa bermanfaat untuk semuanya. Langsung kita pasang ya. Ini udah kuat tuh mereka. Kita buang aja apanya, sambungan itunya, jadi langsung ke bagian yang lebih keras. Kita pasang dulu yang ini. Lu kata siapa?
kita sodet. Oke. Terus gua habis. Uang. Saudara ini. Orang mau diputer kayak ngapain gua jadi jualan koil. Koil itu apa? Oh, yang kita pasang. Berapa sih harganya? 2.000. Kayak gitu kalau alat kan 10.000, 10.000. Gua jual dua rumah. Kok bisa? Oke. Pemasangannya harus hati-hati karena kadang tombol ini gampang rusak. Langsung. Yang atas pakai yang kuningan ya. Langsung kita pasangin semuanya. Oke, kita tes dulu ya. Sebelum lanjut pemasangan kita tes dulu. Langsung kita cek. Oke, langsung kebaca ya. Ya. New coil. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih yang sudah like, subscribe channel kami. Semoga kami lebih bermanfaat lagi memberikan semua konten. Dan semoga tutorial ini bisa di-share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan insyaallah kedepannya ada lagi untuk tutorial kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.